Tom Hay, Tom Hay, bisa gak Tom Hay? Tom Hay mencetak gol. Kita udah masuk part ketiga season kedua Chesterfield dan ya harap bersabar karena kayaknya kita nggak akan promosi ke Championship Division. Karena kita berada di peringkat ke-11 ya, terakhir kali kita lihat di episode, di part kedua. Nah di episode kali ini kita akan mainkan laga di bulan Maret, April, dan Mei. Di Maret ada 6 pertandingan, April ada 5 pertandingan, dan Mei hanya ada 2 pertandingan. Tapi sebelum kita mulai laga lanjutan di Liga, kita lihat dulu klasemen sementara ya. Kita berada di peringkat ke-11 dengan total 33 kali main, masih ada 13 kali lagi. Karena 46 pertandingan nih satu musim di EFL League One ya. Di puncak klasemen ada Huddersfield dan Rotherham yang akan kemungkinan besar mereka akan lolos ke Championship Division, selamat ya. Aduh iri banget, gue pengen sebenarnya kesana apa nanti di musim ketiga ya kita baru bisa ya. Oke, kita ada di peringkat ke-11 ya. Kita akan menghadapi Crawley pertama-tama, tapi ini kita lihat dulu pertandingannya. Apakah ini akan kita serahkan kepada AI atau kita mainkan sambil kita juga menentukan mana yang akan kita mainkan pertandingan di bulan Maret. Jadi menuju ke persiapannya. Setelah gue lihat-lihat, kayaknya dari fixtures ini kita udah pernah lawan Wrexham kan, kita juga udah pernah lawan Wigan juga, Stevenage kita udah pernah lawan, itu tim-tim yang sebenarnya gue hindari karena mereka bermain dengan skema 5 back, susah banget nembus sih anjir. Sekarang kita main di dua laga terakhir aja, kita lawan MK Dons di tanggal 28 Maret dan tanggal 31 kita lawan Peterborough, bener gak? Peterborough ya bener. Jadi kita akan langsung sim to date ke tanggal 27 sehari sebelum pertandingan melawan MK Dons. Let's go, kita lihat hasilnya seperti apa. Siapa tahu ada keajaiban di part ketiga, kita tiba-tiba jadi mainnya bagus terus menang terus total lolos, ya kan? Let's go. Ya udahlah ya, pasrah aja ya. Ini Chesterfield lagi cosplay jadi Manchester United. Manchester United kan kayak gini mainnya. Tuh lihat tuh, menang lawan Crawley 2-1, seri lawan Wrexham 1-1, terus kalah lawan Stevenage dan seri lagi lawan Wigan. Pasrah ya, kita survive di apa? Yang penting nggak dipecat dulu aja deh. Kita nggak bisa mengharapkan juga Chesterfield setiap tahun langsung promosi. Ya ini adalah namanya juga Road to Glory ya kan. Yuk kita menuju ke persiapan lawan MK Dons. Kita akan bertandang ke MK Dons. Kalau nggak salah di part 1 sama 2 kita udah melawan mereka. Terus kayaknya seri ya. Seri apa kalah ya? Seri kayaknya. Sekarang kita akan bertandang ke markas mereka nih. Moulton Road nih beneran nggak sih? Asli nggak ya? Nggak tahu sih. Ya, by the way di susunan pemain, gue akan mencoba menurunkan Jelavic menggantikan Carson Lim dan Svensson akan menggantikan Salcedo. Sementara Antuna masih gue mainkan, dia udah sembuh dari cedera ya di part sebelumnya. Dia cedera cukup lama, 2 bulan. Dan kita masih menggunakan para pemain punggawa dari timnas Tom Hay, Jay Itses, dan Martin Paes. Pasti ini adalah tulang punggung dari Chesterfield ya. Luar biasa sekali tiga pemain ini ya. Seperti yang kita lihat juga waktu lawan Manchester City, juga Tom Hay bermain sangat bagus menjalankan perannya sebagai seorang deep lying playmaker. Sekarang kita akan langsung menuju ke pertandingannya. Gua belum lihat sih ini skema musuhnya berapa back ya. Dan Lewington hanging up the boots. Kita nggak usah full match intro ya, langsung aja ya. Dan ini akan gue sajikan secara highlights. Selamat menyaksikan teman-teman. Let's go. Let's go, bagus sekali umpannya. Dir! Aduh, Svensson. Kesempatan Muna. Nah. Aduh. Jelavic, aduh, goreng banget tendangannya coy. Lolos bung, Antuna, yes Antuna. Antuna lolos. Dari umpannya siapa tuh tadi tuh? Umpan back sayap kita, Cok. Nice. 1-0 sementara. Akhirnya jebol juga. Mereka pakai 5-3-2 nih si MK Dons nih.
babak kedua baru bisa jebol gue. Pergerakan yang luar biasa ya. Dan penyelesaian yang mamma mia. Berbahaya. Wih. Dibalas dengan sebuah tendangan keras. Tapi Martin Paes masih bisa menyelamatkan gawang kita, Bu. Ini lagi-lagi. Awas. Ih. Ya. Ya. Ya, kehitung tuh gol ceboknya. Padahal udah berhasil diatasi oleh si Jay Itse. Saya satu sama nih. Bahaya banget nih penyerang ini. Let's go. Let's go, Salcedo. Let's go. Salcedo. Yes. Tidak perlu menunggu lama. 2-1. Gila, seru banget anjir. By the way, ini gue ganti strategi, Cok. Tadi gue ganti, gue coba. Kayaknya gue harus main gegen pressing sih. Nggak bisa nih lawan tim-tim Ichikiwir main bertahan-bertahan gitu mereka kan. Kita kasih ruang. Nggak ada cerita, udah. Kita tekan terus aja. Bagus sekali ya golnya. Sangat tenang Salcedo. Gue tadi nyaris kayak, aduh, ketahan ya sama keepernya. Tapi gol ya. Nice. 15분 남았습니다. 선수들 집중해야 되는 시간대인데요. Coba dari sini, Tom Hay. Aduh, masih belum berhasil. Tendangan jarak jauh dari Tom Hay, Bung. Yes, menang. Kayaknya gue bakal ngeset strategi gegen pressing juga sih di sini, karena di Real Madrid gue pakai gegen pressing kan, dan itu lebih memudahkan gue untuk melakukan pertahanan dan serangan balik. Ya gue sekarang main pragmatis aja ya kan. Yang penting menang. Siapa tahu dengan gue ganti strategi, AI juga bisa memberikan hasil yang lebih positif daripada apa yang udah terjadi selama ini ya di musim kedua. Jadi sekarang kita menuju ke persiapannya. Ya ini adalah taktik yang udah gue ganti ya. Memang gue harus mengorbankan akhirnya pengetahuan pemain tentang strategi ini tuh. Dilihat tuh jadi bronze semua tuh. Yang ada di pojok kiri di namanya, di badge namanya jadi bronze. Hal yang harus gue korbanin. Martin Paes bahkan silver. Martin Paes malah lumayan silver, yang lain bronze pengetahuannya. Tapi gak masalah karena gue merasa kayaknya strategi ini lebih cocok untuk bermain di divisi-divisi bawah sebenarnya. Karena ini sangat-sangat pragmatis. Jadi gue pakai gegen pressing. Strateginya tidak bisa membuat pemain lawan tuh dalam tanda kutip istirahat, megang bola, kejar terus ya kan. Formasi gue tetap bertahan pada 4-3-3, lebih seimbang. Kemudian build up style-nya gue pakai counter supaya lebih bermain lebih efektif ya. Ketika habis kita pressing, udah langsung counter aja, direct pass. Defensive approach luar biasa 95, tapi tadi gue udah coba tidak terlalu ada masalah, cuman memang harus waspada. Jadi defend midfield kita, si Becker bersama dengan Matos nih harus bener nih ngejaganya nih. Jangan sampai lolos. Tapi kalaupun lolos masih ada Jay Itses dan masih ada Martin Paes. Kita akan coba pendekatan strategi ini bisa nggak memberikan kita hasil yang positif di penghujung musim. Let's go. Ini lawan Peterborough di akhir Maret kayaknya gue skip. Karena nih ada pertandingan menarik. Lawan Huddersfield. Huddersfield ini pemuncak klasemen, Cok. Kita lihat ya. By the way, kita udah naik ke peringkat 10 tuh di bawahnya Oxford United. Nah, Huddersfield pemuncak klasemen. Gue lebih pengen lawan Huddersfield. Dan gue pengen menyajikan pertandingan ini secara full match. Jadi kita langsung sim to date ke tanggal 3, sehari sebelum persiapan pertandingan melawan Huddersfield. Kalau misalnya kita bisa ngalahin dia, kita bisa menghibur diri sendiri bahwa ya kita layak juga kok, kita bisa naik ke posisi kasta yang lebih tinggi di Championship Division. Tapi ya udah, nggak usah banyak omong, kita langsung ke tanggal 3. Let's go. Kita udah di tanggal 3, lumayan lawan Peterborough menang 3-2. Sekarang penentuannya nih, strategi yang gue terapkan udah berhasil di MK Dons, tapi MK Dons bukan tim papan atas. Sekarang kita akan mencoba strategi yang sudah kita pasang untuk melawan tim yang memuncaki klasemen. Di pertandingan kali ini gue ingin menyimpan Jelavic dan Salcedo. Nanti di babak kedua mereka akan gue turunkan. Kita butuh pemain dengan stamina yang cukup bagus untuk bisa menekan lawan ya. Sementara seperti ini kita masih dengan susunan starting line up yang tidak terlalu banyak perubahan. Terutama gue masih mengandalkan pemain-pemain timnas ya, Martin Paes, Jay Itses, dan Tom Hay. Tom Hay ini pemain kunci banget sih. Bagus banget nih orang anjir. Bagus banget di Chesterfield. Kirklees Stadium. Kayaknya ini asli nih stadionnya.
ya Huddersfield juga The Terriers ya. Mereka udah bersiap untuk melaju ke kompetisi yang lebih ketat lagi di Championship Division. Dan kita akan memberikan perlawanan keras kepada Huddersfield. Kita udah di atas lapangan. Ini pertandingan full match, teman-teman. Let's go. Kita lihat nih, lawan pemuncak klasemen nih. Koroma. Wah, pas hujan lagi ya. Akan mempengaruhi laju bola ini. Coba dari sayap loh. Lolos. Bagus sekali. Aduh, pelanggaran, Bung. Itu bola juga nggak bergerak ya. Berputar di tempat. Karena kondisi lapangan. Hati-hati. Aduh. Masih bisa Martin Paz. Jangan dicebok. Jangan dicebok. Aduh. Cebokannya untung nggak bersih. Offset juga. Masih belum kebobolan. Gile. Keren nih Huddersfield nih. Carson Lim. Come on. Aduh. Kan. Formasinya 5 back juga nih mereka nih. Sorensen ini kayaknya back sayap nih. Gila di cover, cok. Dia tahu gue mau ngoper kemana, anjir. Tuh Tom Hay tadi tuh. Clearance-nya. Yuk. Uriel. Aduh, telat, coy. Harusnya gue gak usah lari tuh. Jadi delay ngopernya. Kontrol yang kurang baik tadi dari Tom Hay. Agak kurang menguntungkan nih dengan kondisi lapangan kayak gini, coy. Coba dari tengah kali ini. Tekan. Tekan, tekan, tekan. Good. Eish, masih lolos, cok. Masih belum berani. Cukup banyak para pemain di zona pertahanan juga para pemain Huddersfield. Good, bagus balik kali. Langsung ke Tom Hay. Uriel Antuna, come on. Run boy, aduh. Kurang sempurna tadi operannya. Kembali mencoba dari sayap. Agak kesulitan mereka build up ini. Good, bagus Dunkley. Buset deh, kenceng banget anjir. Pengaruh ini kah? Pengaruh lapangan kah? Bagus Vincent, aduh pelanggaran cok. Gak apa-apa, udah main agresif aja. Tidak dilarang, justru ini Kim Panggong meminta para pemain. Helik juga. Meminta pemain untuk bermain agresif di penghujung musim kedua. Jadi says kepada Dele Campbell. Kita coba dari sayap, Ariel Antuna. Oper kepada Svensson. Masih bisa diatasi. Gak apa-apa Svensson, masih muda dia. Fisiknya masih belum terlalu bagus. Jaga, oke, good. Good, pertahanan yang cukup bagus. Svensson udah lari tuh. Kita coba ke Carson Lim. Dijaga dua orang, Bung, luar biasa ya. Bukan cuman kita yang bisa ngepres, mereka juga. Umpan lambung cukup bagus tadi. Tom Hay, ayo bantu pertahanan. Alat saya kali ini. Good. Aduh, corner lagi. Ayo nih cornernya. Rawan handsball dong gak lo? Kan? Oh, pelanggaran dia ya? Aduh. Ayo anak-anak, bertahan. Menang 1-0 gak apa-apa kok. Ih, ditekan terus, co. Aduh. Balotore ini kurang banget, sumpah. Gayanya doang selangit. Anjir. Martin Paes gagal. Kesalahan dari back kita ya. Kita lihat lagi replaynya. Itu tadi kesalahan oper tuh, kekencengan ngopernya, cok. Si back kita tuh, aduh sayang banget. Menit 41 ya, harus tertinggal. Balotorin juga harus gue ganti sih. Stamina-nya jelek banget. Minta dimainin mulu, cok.
Tapi kurang mainnya. Alex Matos pada Tom Hay. Cukup cermat tadi. Bagus sekali Carson Lim. Kembalikan kepada Tom Hay. Aduh, Tom Hay dijaga. Oke, masih bisa. Masih bisa. Good. Masih menguasai bola. Kenapa kursornya? Sulitan, Bung. Oke, kita akan menurunkan beberapa pemain penting di babak kedua nih ya. Gua sih cukup optimis babak kedua dengan masuknya beberapa pemain seperti Salcedo dan Jelavic, ini akan mengubah arah permainan, Bung. Terutama Jelavic ya, dengan kreativitas dia. Kita berharap ini bisa menembus pertahanan Balotore ini. Aduh, dulu. Stamina lu berapa sih? Bentar ya, kita lihat dulu staminanya. Moral, pace. Kok nggak ada sih? Nggak ada ya? Nggak ada statistik stamina loh. Moral, aggression, attack position, composure, defend awareness, interception, reaction, vision, sharpness, acceleration. Ini skill. Tuh. Mestinya ada di sini nih, physical-nya nih. Tapi nggak ada. Ya oke lah. Kita ganti dulu ya sama Gordon. Semoga babak kedua bisa kita. Salcedo tunjukkan, kamu adalah pemain Inter ini loh. Pemain Inter Milan ini loh. Uriel. Uriel Untuna. Aduh. Ulang cipcunya Gio. Ih, pemain Huddersfield pada cedera, cok. Dikarenakan permainan keras kita kah? Tekan-tekan. Masih mencoba build up play. Sabar sekali dari Huddersfield. Good, Matos. Maju. Larinya kok begitu sih? Aduh, Jelavic. Kurang bersemangat nampaknya di pertandingan kali ini Jelavic ya. Tekan terus. Ngincar counter attack juga ini si musuh. Itu kosong sayapnya, cok. Oke, good. Pearson pada Miller dari sisi sayap kali ini. Masih bisa diatasi Dele Campbell. Tidak, throw in, nggak out. Good. Dangli agak lambat nih. Alex Matus. Good, masih bisa menguasai. Kita coba dari sisi sayap. Digagalkan crossing oleh Miller, bagus sekali. Sangat disiplin ya para pemain mereka ya. Bolak-balik tuh back sayap gue. Dari tengah kali ini. Tidak, masih belum bisa menembus. Sebenarnya ngeganggu nih permainan sayap mereka sih. Berbahaya! Baru gue bilang pemain saya ini bahaya. Itu unstoppable sih. Jurus itu jurus. Nah tuh. Padahal pertahanan kita udah cukup dalam tadi di situ. Ya wes lah. Lolos. Lolos yuk. Uriel Untuna. Memberikan perlawanan ya. Kita juga bisa dari sayap katanya. Yang jelas, Uriel Untuna ini secara overall rating pasti lebih bagus daripada pemain-pemain si Huddersfield. Sebuah gol yang luar biasa ya. Langsung ke pojok kiri atas, Bung. Memanfaatkan counter attack, langsung direct pass. Tidak bisa dihentikan oleh kiper. 2-1 sementara. Masih adakah asa itu? Oke, good. Aduh, incest. Operan apa itu incest?
Cover good. Bagus, Becker sampai turun ke bawah loh. Jelavic, Fik, aduh. Bolanya buat Jelavic itu. Salcedo dijatuhkan, Bung. Pelanggaran. Becker kayak gue ganti dulu deh sama Naylor. Naylor ini udah semakin menurun ya overall ratingnya. Dia nggak gue perpanjang kontraknya pemain Chesterfield asli ini. Ayo dong, tendangan petir, bukan sembarang petir. Astaga, masih bisa ditahan. Tom Hay masih belum bisa pecah telur nih tendangan jarak jauhnya. Tom Hay mau diganti Sachong. You wish, mate. Corner dari Tom Hay. Aduh, kurang bagus dong. Buat dong di sana. Operan apa, cok? Gue nggak mencet gimana-gimana loh. Itu pencet operan biasa loh. Bagus sekali. Der. Tidak offset Salcedo Junior 2 sama menyamakan kedudukan. Itu dia. Jangan pernah menyerah. Masih ada asa itu. Bahkan kita kayaknya masih bisa menang nih. Bagus banget. Pasti operannya dikiranya ke Antuna tuh. Pergerakan yang luar biasa ya. Salcedo Junior. Salcedo seniornya mana, coy? Dua sama, Bung. Pemuncak klasemen nih, Bos. Kita senggol. Ngamuk nih. Bukan ke situ, ke Tom Hay, anjay. Hati-hati, Bung. Jaga bagus inses. Defensive awareness yang sangat baik, Bung. Ke Tom Hay, nice. Jelavic. Fik Jelavic. Salcedo. Aduh, umpannya kurang enak, Cok. Ya, malah ngoper ke musuh. Agak kurang kecapean apa gimana Salcedo udah memasuki babak injury time nih. Karena memasuki waktu injury time. Gagal tadi, langsung ke depan. Dua sama. Tertinggal 2-0, kita masih sempat menyamakan kedudukan. Ya, kita mengirim pesan kepada tim yang akan bermain di Championship Division nih musim depannya, Huddersfield, bahwa hati-hati, kami akan menyusul. Bertahanlah di sana ya sampai musim depan. Gua akan menunjukkan kita akan mencoba untuk mengalahkan mereka nanti di musim depan. Kalau kita lolos ke Championship Division di musim keempat. Karena musim ketiga kita masih bertahan kayaknya di League One. Sekarang kita menuju ke persiapan selanjutnya ya. Posisi kita mulai membaik nih, naik ke peringkat ketujuh. Sisa 6 pertandingan lagi. Deg-degan gak lo? Gue sih deg-degan. Poinnya sama tuh, Blackpool, Chesterfield, sama Charlton. Sama Peterborough. Sama tuh. 4 tim. Quote of the day, asa itu masih ada. Anjay, tapi Blackpool main 39. Sekarang kita langsung ke kalender. Gua sih cukup optimis ya, maksudnya dengan perubahan skema 4-3-3 gegenpressing, gua cukup melihat hasil yang positif. Tapi kita lihat dulu sampai akhir April. Seenggaknya sampai akhir April. Nah, ini juga nih Rotherham di tanggal 9 Mei. Ini pemuncak klasemen. Ini layak buat kita lawan sih. Tapi kayaknya ini highlight saja deh. Biar nggak terlalu kepanjangan ya. Kita pastiin dulu Rotherham bener nggak di peringkat pertama. Ya, bener. Yaudah, sekarang kita langsung menuju ke kalender. Kita sim to date ke tanggal 1. Ke sebelum pertandingan melawan Wycombe Wanderers. Let's go. Bener kan yang gue bilang? Mulai membaik walaupun waktu lawan Reading kita seri satu sama. Tapi 3 pertandingan setelahnya kita berhasil menang sempurna. Skornya sama 2-1. Sekarang tinggal pertandingan melawan Wycombe dan Rotherham. Wycombe gak usah gue mainin lah ya. Tapi kita lihat dulu klasemennya nih, penting gak nih? Keempat, kita peringkat keempat, cok. Gue udah bilang asa itu masih ada, anjir. Anjir, masih ada, cok, asa itu. Wah, harus gue mainin sih 2 pertandingan terakhir nih. Rotherham udah pasti lolos. Rotherham sama Huddersfield selamat ya. Tapi belum tentu.
Sheffield Wednesday masih main 4-4 nih. Kalau Sheffield Wednesday menang, 8-1 poinnya. Selisih cuma 1 poin. Kita sih udah gak mungkin sih. Sama Sheffield Wednesday aja kita udah selisih 8 poin. Kalau kita menang aja kita cuma 7-6. Tapi kita masih bisa mengukuhkan posisi ke 4 untuk bisa mendapatkan promotion playoff. Wah anjir, bisa nih kesempatan nih kita ke championship. Ayolah kita mainin lah ya. Kita mainin pertandingan melawan Wycombe. Tapi cukup di highlight saja. Sekarang kita akan langsung menuju ke persiapannya. Ya di pertandingan ini gue tidak akan menurunkan pemain cadangan. Tapi gue sebenarnya kurang suka sama si Baloture ini. Secara chemistry gue merasa kurang begitu bagus ya teman-teman ya. Tapi bisa dilihat ya, di depan nih ada Jelavic, Salcedo, dan Antuna. Nih Jelavic sama Kersen Lim, pertumbuhannya luar biasa. Jelavic udah 68, musim ini udah cukup progresnya bagus banget nih anak. Progresnya bagus banget Jelavic sama Kersen Lim. Kalau nggak salah waktu dia baru naik tuh dua-duanya sama-sama 61 sama 62 kan. Luar biasa memang playstyle Kersen Lim, lu lihat tuh. Itu sebentar, itu playstyle ini kan. Oh, chip shot Rivella sama technical. Dia nyeprintnya bagus nih. Kalau Jelavic kita lihat chip shot doang. Salcedo technical, Antuna rapid. Oke lah, langsung aja. Baju udah siap ya, udah oke ya. Biru sama hijau. Ayo ayo, gila ini mimpi sih. Masa iya kita bisa langsung ke championship walaupun harus lewat jalur playoff ya. Asa itu masih ada, Bung. Asa itu masih ada. Come on, come on. Come on, you Chesterfield. Apa sih julukannya Chesterfield? Oke, okay, kita sajikan pertandingan ini secara highlight. Selamat menyaksikan. Semoga kita bisa meraih poin penuh. Let's go. Bahaya, cok. Udah. Aduh, fisiknya luar biasa. Bagus sekali, Tom. Hey, nice. Thank you. Let's go. Aduh, sayang sekali, Bung, umpannya. Tom Hey, ada kekosongan di situ. Tendang langsung jarak jauh. Wih! Jarak jauh. Puh, aduh, gagal, Bung. Come on, Salcedo. Tidak ada pelanggaran. Bagus sekali. Salcedo. Ih, aduh, hampir 1-0. Yes! Perkenalkan, ini adalah gegen pressing ala Kim Panggong. Tenang. Jelavic. Coba dari sini, Jelavic. Aduh. Angle-nya kayak udah mau masuk itu bola, cok. Berbahaya, Bung. Aduh, pertahanan kita diacak-acak. Bagus sekali golnya. Itu gara-gara Baloture stamina-nya habis, cok. Aduh. Matos, come on. Matos nyaris, cok. Tiang doang. Aduh, Matos. Kurang beruntung kita. Coba dari sini. Coba. Aduh. Sayang banget. Aduh, itu Baloture itu emang staminanya. Gue berusaha untuk mempercayai dia gitu loh. Maksud gue kayak, lu gue turunin nih. Lu minta dimainin terus kan. Lu tunjukin. Ngos-ngosan, cok. Diacak-acak tadi sama pemain. Semoga ya. Semoga masih bisa gitu. Aduh, kita menuju ke persiapan selanjutnya. Abis ini lawan pemuncak klasemen lagi. Hasil imbang tadi mempertahankan posisi kita di posisi keempat. Tapi Blackpool baru main 4-4 nih. Kalau Blackpool menang 7-1, poinnya sama. Tapi Blackpool bisa dapetin goal difference yang sebagus kita nggak? Kita goal difference-nya 10, mereka cuma 6. Dan pertandingan terakhir akan kita mainkan yaitu melawan Rotherham United. Iya, kita cuma butuh bertahan di posisi 4 aja karena kita udah nggak bisa ke posisi ketiga. Dan kemungkinan kayaknya promotion playoff itu diundi lagi apa enggak, gue nggak tahu sih.
Kita nggak usah mikir ke situ dulu deh. Ini kalau kita kehilangan poin nih, kebalap sih. Lincoln kalau menang, aduh. Ya udahlah ya. Gue deg-degan nih lawan Rotherham. Waktu itu kita main kalah kita. Sekarang kita menuju ke persiapannya dulu deh. Let's go. Permainan Ichikiwir di pertandingan sebelumnya membuat Balotore harus gue cadangkan dan dia akan gue masukkan nanti kalau gue butuh dia di babak kedua. Jadi Gordon yang sekarang akan bermain di posisi bek kiri. Daly Campbell tetap menjadi posisi apa? Tetap menjadi andalan kita di posisi sayap kanan. Sementara itu Ruh dan Itzes yang akan menjadi pertahanan di CB dan di posisi gelandang kemudian posisi penyerang tidak ada perubahan. Jelavic masih tetap gue pasang sebagai starter bersama dengan Salcedo. Svensson kayaknya kalau di pertandingan ini kurang deh. Svensson harus harus banyak belajar dulu sih. Ini highlight aja ya karena tadi udah pertandingan full match. Tapi ini sebenarnya cukup penting sih. Apa gue sajikan full match aja? Gue takutnya nanti kalau misalnya masih ada playoff lagi ya kan panjang lagi tuh nanti. Yaudah ini highlights dulu aja deh. Berdoalah semoga kita bisa mendapatkan poin penuh di pertandingan ini di kandang Rotherham lagi. Let's go. Bagus Jelavic. Jelavic, come on. Jelavic, Jelavic. Mencuri gol di awal pertandingan. Luar biasa ini mental pemain. Naik semua jadi super saya semua ini, Cok. Lu lihat tuh rambutnya emas semua tuh. Ada listrik-listriknya di situ. Gokil men, kita lihat replaynya. Kesalahan tuh dari, wih itu determinasi yang luar biasa. Tidak ada pelanggaran di situ. Gak perlu ngoper ke Untuna ya. Langsung saja menendang Jelavic. Ini pemain andalan kita, Bung. Kersen Lim. Kersen Lim, Malaysian boy harus hati-hati ya. Ini bagus sekali nih Jelavic nih. Anjir, bagus banget, Cok. Bagus banget, Cok. Yes. Aduh, hampir gila. Bagus banget itu pergerakan penyerangnya. Oh, lolos lagi dia. Lolos lagi dia. Lolos lagi dia. Berhasil diatasi kembali oleh Ruh. Sebuah pertahanan yang luar biasa, Bung. Oh, bagus banget. Dia lagi-lagi nombe. Nombe lagi-lagi nombe. Nombe tidak bisa dihentikan, Bung. Bagus banget. Ini orang ngeri banget dari tadi nih, anjir. Udah pengen banget dia nyetak gol. Bagus. Bagus, Salcedo langsung aja. Ih, gol, Cok. Anjir, Salcedo. Gila, super saya 3 ini, coy. Gondrong langsung. Nice. Tom Hay. Bisa kan Tom Hay? Tom Hay mencetak gol, Bung. 3-1 di kandang Rotherham. Di kandang, apakah tapi mereka nggak bermain serius ya memberikan kita kemenangan? Ya suzon aja lah ya kita, suzon husnuzon aja ya, berprasangka baik aja. Ya memang mereka levelnya belum di kita. Ternyata setelah mengganti strategi berubah semuanya, Cok. Bagus sekali. Ih, tenang banget di situ ya memang. Ini cocoknya memang jadi kapten sih dia. Tapi Martin Paes juga udah cocok sih jadi kapten. Tom Hay, nice Tom Hay. Menit-menit penghabisan. Yes, 3-1. Itu artinya kita masuk ke playoff playoff ke Championship Division. Tapi gue belum pernah mengalami ini ya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nice Tom Hay. Tom Hay. Andalan kita memang ini, dia jago sekali nih Tom Hay ini. Ya, kita kita main di babak playoff. Dan ini adalah tim-tim yang lolos. Cuman sayang tadi gue gak sempat ngelihat klasemen akhirnya. Gue gak, aduh sayang banget ya. Coba kita pick competition. Oh nih bisa dilihat nih. Kita finish di posisi keempat, Bung. Kita melawan Lincoln City. Gila. Gila, asa itu masih ada, Cok. Masih ada asa itu. Luar biasa. Kita lawan Lincoln. Lincoln ini juga tim yang cukup menyulitkan kita sih.
Tapi promotion playoff semifinal berarti habis semifinal ada final. Jadi cuma ada 3 tim yang promosi ya. Ini akan gue sisakan di sesi live streaming ya. Ya ini akan gue sisakan di sesi live streaming. Tapi gue nggak tahu nih hari Minggu ini akankah ada live streaming atau enggak. Ya jadi ini pokoknya intinya ini akan gue sisakan di sesi live streaming. Entah gue bisa live streaming di malam Minggu, entah gimana. Pokoknya ini nggak akan gue mainkan selama ini nggak bisa di live streamingin. Berarti tidak ada serial Chesterfield. Ya, jadi kita lanjut terus di Real Madrid sampai gue bisa streamingin serial Chesterfield ini. Jadi buat para Bungski, nyalain terus loncengnya untuk bisa mengetahui nanti pada saat kita live streaming bagaimanakah nasib Chesterfield. Apakah kita benar-benar bisa dalam setiap musim kita promosi, ini akan ditentukan dari playoff-nya. Karena kalau misalnya gue mainin sekarang, kelamaan cok, lama ini. Ya, sebelum kita tutup episode ini, part ketiga, kita sama-sama lihat di player stats ya. Bagaimana penampilan para pemain individu, bukan di playoff-nya cok, League One. Wow. Rotherham, Wycombe, dan Huddersfield. Alex Matos. Top skornya Alex Matos. Pemain tengah, cok. Anjir. Asisnya coba kita lihat. Asisnya Tom Hay di peringkat ke-6. 7 asis. Clean sheet. Ih, Martin Paes masih ke-6 ya. Ya, tapi masih oke lah. Maksud gue, pemain-pemain Indonesia kita nih, tampil cukup baik. Mendapatkan, pencapaian individu yang cukup luar biasa. Jadi untuk episode kali ini cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang baru datang dan lu enjoy sama kontennya, lu suka sama kontennya, boleh tolong dibantu dikasih like, boleh tolong dibantu di subscribe, nyalain juga loncengnya untuk bisa dapetin update-update konten terbaru dari Giro FIFA dan sesi live streaming. Ya, sampai ketemu di sesi live streaming Chesterfield Road to Glory. Persiapan playoff ke Championship Division. Oke, sekian segitu aja. Thank you, Yanwar out.